Anissa dan juga tentunya Pak SBY hadir di tengah-tengah masyarakat Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini juga ada Mas Rinto Subekti, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, sekaligus calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil Jateng 4, meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Bersama para caleg DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota lainnya, kami ingin meyakinkan kepada masyarakat manapun berada, terutama yang ada di Jawa Tengah dan Karanganyar ini, bahwa Demokrat ingin memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji. Kami punya komitmen untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan. Dan insya Allah, jika Demokrat kembali kuat di parlemen dan kembali ke pemerintah nasional, kami akan terus memperjuangkan program-program prorakyat yang telah dijalankan dengan baik sejak era Presiden SBY, dan sebagian juga tentunya diteruskan oleh era Presiden Jokowi. Segala hal yang baik kita lanjutkan, sedangkan hal-hal yang masih kita perlu perbaiki, kita sempurnakan, mari kita lakukan bersama-sama. Bersama tentunya calon presiden dan wakil presiden yang kami usung, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin adil. Itulah perjuangan Partai Demokrat. Thank you.